Okey, hai semua. Okey, hari ni kita nak buat dessert daripada roti baguette ataupun French bread, ya. Okey, sekarang kita nak buat dessert yang mudah, ya. Ni kita gunakan pisau. So, kita lubangkan tengah dia, ya. Macam ni. Kemudian kita ketepikan dulu, ya. Mudah je nak buat ni. Okey, dekat sini kita ada strawberry. Kita akan bersihkan dan kita akan potong, ya. Buangkan daun dia, cuci bersih. Dan kita potongkan dua. Dua belah dua, ya. Jadi kita buat sampai habis. Okey, selain daripada buah strawberry, boleh guna buah-buahan yang lain juga, ya. Kalau nak guna blueberry pun boleh. Atau apa-apa buah yang disukai. Okey, untuk kita membuat kita punya dessert, kita perlukan cream cheese. Kat sini saya gunakan 150 gram cream cheese. Okey, kemudian kita ada 35 gram gula icing. 2 camca besar tepung jagung. 3 camca besar susu pekat. Dan 30 gram butter, ya. Okey, cream cheese dan butter ni kita seluarkan dan letak dalam suhu bilik dulu sebelum kita guna. Kemudian kita akan putarkan. Okey, mula-mula kita akan campurkan kita punya gula icing dan butter. Kemudian kita akan putarkan, ya. Kemudian kita campurkan dengan kita punya susu pekat. Garam. Dan tepung jagung, ya. Okey, kat sini kita ada 1 camca besar agar-agar. Agar-agar segera. Kita campurkan dengan 2 camca besar ais suam, ya. Kita kacaukan. Dan kita akan campurkan agar-agar tadi ke dalam adunan kita tadi, ya. Cream cheese kita tadi.
Okey, dah pun siap. Bolehlah kita isikan ke dalam kita punya banquet tadi. Okey, kemudian kita akan susunkan kita punya strawberry. Dan boleh tambahkan coklat sirap ya. Jadi kita ada lebihan. Kita boleh letak lagi. Okay, anda juga boleh gunakan piping ya. Kalau nak gunakan piping, boleh gunakan piping. Saya tunjuk cara yang biasa ataupun cara yang mudah saja guna sudu. Okey, dah pun siap. Boleh sejukkan atau boleh balut di dalam aluminium foil dan sejukkan dulu. Okey, inilah rupa dia bila dah sejuk eh. Bila kita dah bungkus dalam aluminium foil dan simpan di tempat yang sejuk, dia akan mengeras macam ni ya. Okey, jadi inilah yang telah kita buat tadi, roti bagel kita yang telah pun dibalut dengan aluminium foil, kemudian disejukkan sekurang-kurangnya 1 jam. Kemudian bolehlah dipotong-potong dan dihidangkan. Selamat mencuba.